Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video kami sampai habis ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amin. Kali ini Elsa sedang menata lato, teman-teman. Wow. Lato, lato, kamu buat ya? Iya, Kim, kan ini lagi viral, Kim. Elsa kan penasaran. Ya kok kamu agak-agak gak bisa ya pas di air itu? Ya kan belajar, Kimci. Kimci itu kan gak bisa. Teman-teman tahu gak ya apa itu permainan lato-lato? Lato-lato terbuat dari dua bola yang terbuat dari polimer, dan cara bermainnya ialah membuat dua tersebut saling membentur saat diayunkan ke atas dan juga ke bawah, teman-teman. Memang terlihat mudah, tetapi salah dalam bermain lato-lato dapat membuat cedera pada orang lain, teman-teman. Tuh, teman-teman, Elsa sedang mainin lato-lato, teman-teman. Ternyata permainan ini tidak mudah loh, teman-teman. Butuh keseimbangan juga, teman-teman. Salam Kimci. Ya udah Kim, aku main sendiri ya, Kim. Lato-lato menjadi permainan tradisional yang mendadak naik daun di kalangan masyarakat. Saking viralnya, bunyi kletek-kletek khas dari permainan ini seakan-akan selalu terbayang di kepala teman-teman. Elsa itu coba beberapa kali loh, teman-teman, tapi ternyata susah, teman-teman. Tidak mudah ternyata, teman-teman, ya memainkan permainan ini. Ternyata main lato-lato itu ada caranya loh, teman-teman. Elsa kemarin nggak pakai cara nih, teman-teman. Tuh, tangan Elsa sampai gosong-gosong. Pertama, pastikan kedua bola berada di posisi yang sama alias seimbang, teman-teman. Yang kedua, jepit bagian tengah tali lato-lato di antara jari tangan. Pakai jari tangan yang paling nyaman, seperti di antara jari telunjuk dan jari tengah, teman-teman. Setelah merasa nyaman, pantulkan lato-lato dengan cara menggoyangkan tangan ke atas dan ke bawah. Pelan, lalu semakin cepat, teman-teman. Terus goyangkan tangan hingga bola lato-lato bunyi bertubi-tubi, teman-teman. Apabila sudah mengetahui ritmenya, kita bisa mencoba berbagai trik untuk menghasilkan bunyi yang sesuai dengan keinginan, teman-teman. Intinya, kunci permainan lato-lato adalah kita cuma perlu menggerakkan tangan kita ke atas dan ke bawah secara terus-menerus. Jepitlah bagian pegangan di tengah dengan kuat, teman-teman. Mulailah gerakan tangan dengan perlahan sampai mendapat momen yang tepat. Lalu gerakkan tangan kita dengan cepat. Jadikan tangan kita pusat sentripetal agar dua bandul bisa memantul dengan kuat dan berbenturan sesuai jalur secara tepat. Itulah tadi, teman-teman, cara bermain lato-lato, teman-teman. Yuk, teman-teman, lihat Elsa main lato-lato nih. Elsa juga masih pemula, teman-teman, untuk bermain lato-lato karena Elsa penasaran banget dengan itu bermain lato-lato, teman-teman. Ternyata tidak mudah loh, teman-teman. Tonton sampai
Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semuanya. Terima kasih. Ayo coba teman-teman, coba main lato-lato yuk.